Welcome back to my YouTube channel Mona Lisa 2. Hai guys, kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan mereview sebuah jam tangan yang mungkin belum terlalu terkenal ya, belum terlalu famous. Karena saya juga baru melihat merek jam tangan ini. Merek jam tangan ini bisa dikatakan penyebutannya juga agak susah ya guys. Jadi ya saya nggak tahu ya, saya baca aja sebisa saya. Nanti bagi kalian yang ingin koreksi atau revisi boleh komen ya. Nah jadi jam tangan ini, jam tangan dari China ya guys. Harganya sangat-sangat terjangkau dan original serta bergaransi resmi. Memiliki berbagai macam warna guys. Dan kali ini saya punya 13 unit guys, 13 unit, karena memang kali ini ada customer yang ingin memberikan kepada rekan kerjanya karena dia resign. Jadi yuk kita bahas ya. Untuk mereknya saya panggil aja Snile maybe atau Snile. Ya kalian sendiri bisa sebutin ya guys. Tanpa berlama-lama langsung kita lihat dekat ya guys. Oke ya guys, jadi di depan kita semua ini udah ada berbagai macam unit merek jam tangan Snile atau Snile ya. Nah, kita bahas ada 3 warna kali ini guys. Ada warna gold, ada silver, dan warna hitam. Cuman platnya ada beda-beda guys. Yang pertama, ini gold kombinasi plat berwarna putih ya. Kemudian sebelahnya ini ada gold kombinasi gold juga guys. Ini hampir sama ya dengan yang ini. Lalu kita geser ke yang paling ujung. Ini ada gold kombinasi warna hitam. Lalu kita agak maju sedikit guys. Ini ada tali warna hitam dengan kombinasi plat berwarna putih dan hitam. Lalu untuk silvernya guys, silver ini ada 2 macam juga ya, plat putih dan plat hitam. Oke guys, jam tangan ini sangat sederhana ya, sangat simple, fungsinya tidak banyak, hanya fungsi jam aja. Jadi harusnya tidak lama, saya buka aja yang silver kombinasi hitam ya guys. Nah, ini dia ya. Talinya tali rantai guys, tapi rantainya juga tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal guys. Jadi cukupan ya, sedengan kalau saya bilang ya. Jadi tidak terlalu ringkih, tapi juga tidak terlalu kuat. Karena memang mengingat harga jam tangan ini sangat terjangkau ya guys. Nih, terjangkaunya berapa? Nanti kalian bisa chat aja langsung ke owner ya. Nah, ini dia jam tangannya. Kalau kita lihat lebih dekat guys, jam tangan ini hanya ada fungsi jam aja. Jadi ada jarum detik, jarum jam, dan jarum menit. Kemudian masing-masing garisnya atau jarum menitnya itu ada kelipatan di angka 30. Maksud saya kelipatan angka 5 ya guys ya, 5. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian tanya ini kenapa kok nggak jalan jarum detiknya ya guys? Ya karena ini masih disegel ya guys nih. Kalau ada plastik putih di dekat knob seperti ini, itu tandanya jam tangan ini masih disegel guys. Caranya sangat mudah ya untuk mengaktifkan jam tangan ini. Kalian tinggal cabut aja klip yang ada putih ini. Kayak gitu guys. Ini yang warna silver ya. Ya kita mungkin lihat lebih dekat lagi aja kali ya. Nih saya sih lebih suka yang ini ya guys. Silver plat putih. Ya, terlihat lebih elegan ya dibandingkan yang lain ya. Nih. Ya, oke juga kan? Nah, jam tangan ini guys, cocok banget bagi kalian yang nyari kado atau pemberian untuk seseorang dalam jumlah banyak. Karena harga yang sangat terjangkau, jadi kalian bisa ngasih beberapa orang. Sama seperti customer saya yang kali ini. Oke, kalau yang gold seperti apa? Ini dia goldnya. Nih, warna goldnya guys juga tidak murahan ya. Nih, memang warna gold yang sebenar-benarnya nih gold. Nih, oke juga. Nih, ketebalannya kira-kira seperti ini ya guys. Nih, gimana? Kalian suka dengan jam tangan ini? Mau kasih kado? Kasih ke orang? Boleh banget, kalian hubungi link yang ada di deskripsi guys. Kemudian di dalam video kita juga cantumin nomor handphone atau nomor WA owner
kalian bisa juga hubungin langsung ke sana. Guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini, guys. Langsung klik subscribe ya, guys. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, langsung bagikan ke teman-teman ya. Dan bagi kalian yang ingin menonton video atau koleksi-koleksi video aku yang lainnya, sebelumnya aku membahas tentang jam tangan SK May original dan bergaransi resmi untuk cowok. Langsung klik link yang ada di sini ya, guys. Sekali lagi, terima kasih banyak and thank you, bye-bye.